Saturnus adalah planet ke-6 di tata surya kita yang mempunyai fitur unik yang tidak dimiliki oleh planet lain, yaitu cincin. Tetapi, kini ilmuwan menemukan sebuah benda luar angkasa dengan cincin jauh lebih besar dari Saturnus. Benda angkasa tersebut adalah sebuah planet bernama J1407b yang mengitari bintang muda berumur 16 juta tahun. Planet tersebut diperkirakan berukuran 40 kali planet Jupiter dan berjarak 420 tahun cahaya dari Bumi. Yang spektakuler, cincin dari planet J1407b memiliki diameter yang membentang hingga 120 juta kilometer. Jika dibandingkan dengan cincin Saturnus, maka ukuran cincin J1407b bisa 200 kali lebih besar. Cincin J1407b terdiri dari debu luar angkasa yang membentuk total 30 lapisan cincin kecil. Apabila seluruh debu tersebut disatukan, maka dapat membentuk sebuah planet dengan berat yang sama dengan Bumi, yakni sekitar 6,5 miliar triliun ton. Planet J1407b dan cincinnya itu pertama kali ditemukan tahun 2012 silam oleh Pusat Observasi Leiden di Belanda dan Universitas Rochester di New York. Namun, baru di awal tahun ini cincin J1407b dapat dipetakan. Menurut Profesor Matteo Kenworthy dari Pusat Observasi Leiden, bintang J1407 terlalu jauh untuk diobservasi secara teliti. Namun, mereka bisa membuat model cincin J1407b dengan melihat perbedaan cahaya yang melewati lapisan cincin-cincin itu. Lebih lanjut, ia mengatakan, bila cincin dari planet J1407b dipinjamkan ke Saturnus, maka manusia di Bumi bisa melihatnya dengan jelas melebihi ukuran bulan purnama. Akan tetapi, ahli astronomi memprediksi bila cincin planet J1407b akan semakin menipis dalam beberapa juta tahun mendatang sebelum akhirnya lenyap dan membentuk bulan untuk planet tersebut.